Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya membuat capcay bakso sederhana. Nah, teman-teman, ikuti terus video ini sampai akhir untuk tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, ini 250 gram sawi. Terserah teman-teman mau pakai yang sawi putih atau yang hijau, sesuai selera aja. Brokoli 250 gram, wortel 250 gram, ini bakso ayam sesuai selera aja, banyak sedikitnya. Bawang merah 10 siung dan bawang putih 6 siung, merica ini saya beli satu bungkus kecil ini 1000. Kemiri 5 butir. Garam 1/4 sendok, penyedap rasa 1/2 sendok dan gula putih 1 sendok. Kita akan haluskan bumbunya terlebih dahulu. Untuk bawang merahnya, sebagian saya iris seperti ini. Nah, ini udah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita panaskan beberapa sendok minyak goreng secukupnya saja. Nah, ini minyaknya udah panas. Kita tumis bawang merah terlebih dahulu sampai layu. Setelah layu, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, ini bumbunya udah harum, bisa kita masukkan wortel. Setelah itu kita masukkan brokoli. Garam, gula, dan penyedap rasa. Kemudian tambahkan sedikit air. Kita tunggu sampai brokoli dan wortelnya ini setengah matang. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso. Dan sawinya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai matang. Nah, teman-teman, ini udah matang, bisa disajikan. Jangan lupa sebelum itu dites rasa ya. Ini udah pas rasanya. Langsung saja kita matikan kompornya. Nah, ini dia capcay bakso sederhananya udah jadi, udah siap. Mudah banget cara membuatnya, simple dan rasanya pun enak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.